Wakil Gubernur Jawa Tengah Kac Yasin bersama Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek dan Forkopimda Jateng menyambut kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier beserta rombongan di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang pada Jumat 17 Juni. Kunjungan Presiden Frank-Walter untuk meninjau bantuan peralatan dari pemerintah Jerman terkait pelestarian Candi Borobudur dan fasilitas laboratorium di Balai Konservasi Borobudur. Jadi ada beberapa kerjasama antara Indonesia dengan Jerman terkait pelestarian cagar budaya di Candi Borobudur. Ada beberapa alat yang didatangkan dari Jerman untuk mendeteksi terjadinya tahunnya kapan. Tadi disampaikan bahwa ini salah satu peninggalan situs cagar budaya yang ada di Indonesia yang mereka juga kok bisa ya seperti ini. Artinya mereka senang dengan adanya Candi Borobudur ini dan kesannya sudah bagus, sudah bersih, penataannya juga sudah mulai baik. Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid menambahkan, Presiden Frank-Walter begitu terkesan saat melihat fasilitas laboratorium yang ada di Balai Konservasi Borobudur. Sangat suportif terhadap usaha kita, sangat senang ya. Dan juga tadi saya kira beliau sangat terkesan ketika mendengar bahwa ini direstorasi selama 10 tahun menggunakan ahli-ahli kita dan tentu dengan teknologi komputer, mungkin salah satu proyek komputer yang pertama ya 1973. Jadi ini juga sekaligus ya mengirim pesannya baik kepada masyarakat kita dan masyarakat dunia yang berkunjung ke sini.